Ini tadi saya di dalam di sendirian. Saya sendirian, nggak ada orang sama sekali. Sepi banget ini motor saya. Ini disambut dengan pohon, aduh kucing, bikin kaget. Ini pohon mangganya gede banget ya. Kaget, oke. Daripada penasaran yang nonton, mendingan saya ajak ke dalam deh. Ikut-ikutan nonton itu. Oh, ini ada apa ini? Saya takut ular gitu. Katanya ada ular kobra tadi, saya dapat informasi. Assalamualaikum. Dalamnya kayak gini ya. Tadi sebelah sana tuh tadi serem banget. Untung saya bawa senter. Saya bawa senter pakai sepatu, pakai topi gitu kan. Sorry tadi saya nengoknya ke bawah terus karena takut ular gitu. Assalamualaikum. Oh ya, ini jam 5 sore ya, menjelang selekala. Enggak ada kalau mandi ya. Wah, ini buat ekspor malam kayaknya bagus nih. Saya takut ular gitu. Tapi sorry, ini lokasinya nggak dikasih tahu ya, pokoknya ada di kota Cirebon aja ini. Karena yang punya wilayah nggak mau nyebutin. Ini blur ya. Sorry kalau ganggu ya, gelap ya. Oke. Oke, ya makasih. Saya belum cek tadi, saya belum sempat cek sini. Tadi saya ngecek sini aja udah lari. Ada kamar ya? Ini tadi kamar depan ya. Assalamualaikum. Wah, serem ini bu, lumayan nih. Wah. Assalamualaikum. Nih, rumah paling serem nih. Belakangnya kebun lagi. Kotor banget ya, dulunya bekas apa ini? Udah berapa lama? Puluhan tahun kayaknya sih. Kamar mandi lagi bukan? Assalamualaikum. Oh iya, kamar mandi lagi. Assalamualaikum. Ya kebun deh, pantesan ya. Luar kobra kalau hujan pada keluar katanya. Jadi paling mentoknya sampai sini ya, nggak bisa ke belakang. Nah, apa putih-putih. Apaan ya putih-putih? Nggak jelas banget. Apaan? Halo? Masa sih? Nggak bisa maju saya. Halo? Apaan itu? Wah, bahaya ini kalau malam. Coba kalau saya ekspor malam ada nggak ya? Kira-kira. Apaan ya? Semacam pocong atau kuntilanak itu. Ini aja, ini ya. Hari Jumat. Jumat. Hari Jumat, Sabtu sore ya. Apaan sih itu? Nggak jelas. Yang penting udah ngambil gambarnya. Oh, itu tembok lagi mentok ya. Mentok itu apaan ya? Terus. Dia nggak mau berubah, nggak tahu apaan. Saya nggak bisa mencak sana. Ini saya balik lagi. Ini tadi kamar mandinya. Mudah-mudahan bahasa baliknya nggak ada apa-apa, ngeblur lagi ya. Assalamualaikum. Ini mau maju ke sana gimana ya, ini kotor banget mas deh. Assalamualaikum. Wah, aduh, ular kobra, seneng ini pojokannya, atasnya ya, atasnya pada berlubang itu. Saya bawa kameranya pakai tripod sih ya, WC-nya ini. Ini banget. Wih, ngeblur, hei. Di sini ngeblur terus ya. Ya kayak di belakang, nggak tahu di belakang tadi putih-putih apaan gitu. Ya. Wah. Bisa kebuka gak sih? Gak bisa. Udah, gak enak. Kunci. Nah, masih ada airnya. Wih. Wah, ini. Wah, panasan di sini. Oke. Saya cuma ngeksplor aja. Gak bermaksud mengganggu. Oke, saya mundur. Oke. Saya gak bermaksud mengganggu, oke. Oke, terima kasih. Ya, di situ masih ada airnya. Di situ ada penunggunya. Si Kunti.
Oh, saya mundur. Pantesan saya tadi lari ya. Makasih. Saya mau ngecek ke rumah lainnya. Sepi ya. Blur ya. Oke. Tadi di samping itu ya. Kamar mandi ya. Wih, tadi sampingnya saya belum sempat. Belum ambil gambar sampingnya kayak gimana. Wih, sampingnya kayak gitu. Cuma rumah ini aja yang serem. Gak tahu rumah sebelah sananya. Udah hampir 8 menit. Saya mau cek rumah ini gimana. Ini kayaknya terpengaruh juga nih. Ada logo Pancasila, sorry. Tadi kesat ya. Terbang kali juga nih. Atasnya. Udah pada hancur. Terbang kali ini nggak terurusnya. Nih malam juga pasti gelap ini. Coba di samping sini bisa nggak? Di belakang pojoknya tadi putih-putih di sana putih. Belakang rumahnya ini yang tadi kunci ya, gak enak ya, kunci ya, kondisinya ya, tapi saya gak bisa masuk ya. Ya mungkin saya mentoknya sampai sini, gak bisa kesana. Penasaran yang putih-putih tadi kelihatan ya, oh enggak kelihatan ya rumput kayak gitu ya, rumput seperti gitu. Di sini terang ya karena mataharinya masih ada tuh, jam 5 sore. Saya balik lagi. Waduh, hampir aja tadi saya kena ini, kena kayu. Kucing lagi, banyak kucingnya di sini. Tadi juga ini ruang rumah yang di tengah ini kayaknya nggak bisa diekspor ya, susah ya. Dikunci, nggak bisa masuk, sepi banget ya. Ini terbengkalai juga dah. Di rumah sana yang paling serem ya, pojok sana ya. Serem. Pokoknya di depannya ini pohon mangga gede-gede, pohon mangga. Dan di situnya, ada suara kereta ya, berarti nggak jauh dari kereta ya. Tapi Cirebon banyak keretanya. Saya penasaran, ada yang ngikutin nggak? Masuk lagi sini. Halo, assalamualaikum. Sorry ya, tadi ganggu ya. Wih, ngobrol lagi. Oke. Ya, dadah. Next time kalau saya sempat malam-malam kesini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.